Oke, kali ini tes stickless roket, tapi bahannya bahan lemah ya, dari GE500. Ini semuanya 3 cm. Udah saya beri kode, 1 artinya selongsong 1, 2 artinya selongsong 2 dan sebagainya. Ini contoh di sini ada tulisan 2. Nah, ini berarti selongsong 2. Diameter 12 mm semua dan panjang 3 cm semua. Semua terbuat dari GE500. Oke, mari kita coba satu per satu. Nomor 4. Gagal. Sini ada nomor 5 ya. Ya, enggak bisa terbang lagi ya. Ini ada nomor 1. Mantap ya. Mantap sekali. Bisa terbang nomor 1. Mantap, 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 mantap. 2. Oke, kita coba. Angin. Gagal. Gak tahu kenapa gagal ya. Nomor 3 ya. Semoga bisa nyala. Please. Ini ekstrim sekali ya. Nomor 3 ini. Ya, sekarang kita coba yang nomor 6 nih. Coba bisa nyala ya. Wow. Terbang loh. Mantap. Mantap sekali nomor 6 ini. Oke guys, berarti ini panas. Oh ya, ini adegan ini jangan ditiru ya, karena ini hanya untuk pengetahuan sains. Nah, jadi tadi yang berhasil terbang itu nomor 1 ya kalau tidak salah ya. Nih. Tim bolong. Dan nomor berapa tadi? 6. Ini bahan yang bagus untuk sisanya enggak. Ini bahan yang bagus untuk roket ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subscribe dan di like video saya. Share video ini ke teman-teman Anda sebanyak mungkin, sebanyak-banyaknya, supaya saya lebih semangat lagi membuat roket-roket seperti ini. Oke, thank you. See you guys.